Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini kami masih diberikan nafas hidup. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini pun kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarkan setiap kata kalimat yang terucap akan menjadi kekuatan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam usaha pekerjaan yang kami jalani Tuhan. Kami percaya di masa pandemi ini, di masa virus-virus corona ini, kami selalu dilindungi Tuhan, dijauhkan dari roh jahat kuasa gelap. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Haleluya. Tema renungan hari ini, tempat bagi pengalaman hidup indah dengan Allah. Kita tidak dimaksudkan untuk berada di gunung dengan Allah, yaitu saat-saat yang luar biasa dan mempunyai arti tersendiri di dalam hidup kita. Kita dimaksudkan untuk ditempatkan di lembah dan menghadapi hal-hal biasa, di mana kita harus membuktikan daya tahan kita. Kita harus waspada terhadap keserakahan rohani, yaitu ketika kita menjadikan saat-saat indah dengan Allah sebagai satu-satunya saat penting. Ketika kita memandang segala hal dari perspektif Allah, kita mengalami seluruh saat pemulihan di gunung, yang membuat kita ingin tinggal tetap di sana. Akan tetapi, Allah tidak pernah mengizinkan kita tinggal tetap di sana. Ujian yang sesungguhnya dari kehidupan rohani adalah ketika kita menunjukkan kemampuan untuk turun dari gunung. Jika kita hanya mempunyai kekuatan untuk naik, berarti ada yang tidak beres. Memang, berada di atas gunung bersama Allah merupakan suatu yang menakjubkan. Namun, seseorang naik ke sana hanya agar dia kemudian dapat turun dan menolong orang yang kerasukan setan di lembah. Lihat Markus 9 ayat 14-19. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ayat ke-15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua, dan bergegas menyambut dia. Ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Ayat 17, kata seseorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukkan dia. Ayat 18, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 19, maka kata Yesus kepada mereka, Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Kita tidak dimaksudkan untuk berada di gunung, untuk menikmati terbitnya matahari, atau menikmati atraksi keindahan lainnya dalam kehidupan. Namun itu semua dimaksudkan semata-mata untuk menjadikan saat-saat inspirasi. Kita dimaksudkan untuk ditempatkan di lembah dan menghadapi hal-hal biasa dalam kehidupan. Dan disitulah kita harus membuktikan daya tahan dan kekuatan kita. Namun, keserakahan rohani kita selalu ingin saat-saat indah di atas gunung itu terulang kembali. Kita merasa bahwa kita dapat hidup dan berbicara seperti malaikat yang sempurna. Seandainya saja kita dapat tinggal di puncak gunung. Saat-saat pemulihan itu luar biasa dan mempunyai arti tersendiri dalam hidup kita dengan Allah. Namun,
kita harus waspada untuk mencegah agar keserakahan rohani kita tidak menjadikannya sebagai satu-satunya saat penting. Kita cenderung untuk berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat dirubahkan menjadi pelajaran yang berharga. Dalam kenyataan sesungguhnya, hal itu diubahkan menjadi sesuatu yang bahkan lebih baik dari pelajaran, yaitu karakter. Pengalaman puncak gunung tidak dimaksudkan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita, tetapi itu dimaksudkan untuk membentuk pribadi kita. Ada jebakan yang buruk dalam selalu bertanya, apakah kegunaan dari pengalaman ini? Kita tidak pernah dapat mengukur hal-hal rohani dengan cara demikian. Saat berada di puncak gunung merupakan saat-saat yang jarang terjadi, dan itu dimaksudkan untuk sesuatu dalam tujuan Allah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renunganmu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firmanmu. Pakai hambamu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati kami yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firmanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam aktivitas hari ini. Dari segala hal-hal yang jahat Tuhan, kami tolak roh-roh jahat, kuasa gelap kami patahkan hanya di nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih yang sudah mengikuti renungan hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.